wawancara sama Amanda Rigby. Jadi Anissa ini adalah? Anissa tuh ceritanya ibunya itu single mother, Kak Hannah Al-Rashid. Iya. Sama adik aku, kita pindah ke sebuah desa. Karena ibu aku single mother itu dia yang sibuk kerja buat anaknya kita berdua. Nah, begitu pindah ke desa ini, di situ ceritanya mulai. Jadi masalahnya malah tambah banyak karena ternyata Wewe Gombel tuh suka sama anak-anak kecil yang nggak diperhatiin sama orang tuanya. Oh. Karena aku main film ini, jadi aku banyak research tentang Wewe Gombel, banyak baca-baca tentang Wewe Gombel juga. Caranya tuh berbeda-beda. Dia bisa merasuki tubuh orang yang terjadi ke Anissa dan adiknya. Bisa juga dia langsung, kalau anak-anak tuh kadang nggak boleh keluar maghrib-maghrib, karena bisa langsung diculik. Wewe Gombel bisa.